Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syazwani binti Zainuddin. Saya merupakan pelajar Politeknik Ibrahim Sultan. Saya mengambil Diploma Teknologi Kreatif Digital. Saya baru semester 3. Nombor matrik kad saya 09 DCT 19 F1013. Apa yang dimaksudkan dengan visual narrative? Okey, apa yang saya faham tentang visual narrative? Okey. Penceritaan yang dibuat, karakter yang digunakan, suara yang diguna pakai dalam sesebuah cerita tu, okay, jalan cerita, plot penceritaan, mungkin daripada permulaan, pertengahan hingga penghabisan cerita. Di pertengahan itu apa yang kita boleh nampak daripada awal penceritaan hingga ke habis penceritaan itu apa yang kita boleh faham, apa yang kita boleh nampak dari setiap scene dan babak yang kita tengok. Okay, mungkin dekat dalam cerita tu setiap efek elemen yang diberikan untuk bagi penonton faham dan betul-betul feel setiap mungkin momen sedih, marah, gembira, itu yang saya faham tentang visual narrative. Okay, batik ke animation ni sebenarnya menceritakan tentang seorang watak kanak-kanak perempuan iaitu bernama Mas. Dia seorang remaja yang periang. Tapi selepas kehilangan ibu dan ayahnya, mereka berdua meninggal dunia. Selepas itu, kehidupannya menjadi dia menjadi seorang yang pendiam. Tetapi selepas kehadiran Batik Girl, Batik Girl ni sebenarnya dia adalah seorang watak di dalam dunia imajinasi. Batik Girl seorang yang periang, ceria, colourful. Dia yang menceritakan watak Mas kembali. Batik ke di dalam dunia imajinasi batik ke, tetapi di dalam dunia realiti iaitu watak Mas. So kombinasi antara dunia realiti dan dunia imajinasi ni yang membuatkan Mas kembali sedar dan hidup gembira semula, iaitu bersama Mak Su. Okay, actually dia punya music dia sangat tenang, buatkan kita rasa tertarik nak tengok. Kenapa saya memilih Batik Girl Animation? Kenapa saya suka tengok Batik Girl Animation? Sebab sebenarnya okay, kalau nak diikutkan, Batik Girl Animation ni sebenarnya baru lebih kurang setahun macam tu diperkenalkan. Jadi saya mungkin dia adalah satu animation yang baru sebenarnya. Tapi apa yang membuatkan saya suka tengok, ulang-ulang kali tengok, adalah sebab batik sendiri dia ibarat mengangkat nama Malaysia. Sebab apa kita tahu, batik ni kan unik kan, satu benda yang unik, satu benda especially dekat perempuan. So macam kita perempuan, kita familiar dengan batik. So batik ada yang betul banyak corak, banyak color. Jadi bila saya melihat Batik Girl Animation ni, satu benda yang wow sebenarnya. Sebab untuk masukkan batik dalam animation bukan benda yang senang.
Sebab untuk kita perhalusi, untuk kita teliti betul-betul setiap corak tu, untuk kita reka pula tu dekat dalam animation, satu benda yang memang susah. So apa yang saya betul-betul impress bila tengok Batik Girl animation ni, cara apabila kita boleh tengok bila watak Batik Girl animation di dalam scene Batik Girl tu sendiri, ketika dia menghuraikan rambut dia, mengalunkan rambut dia, dia mewarnakan setiap corak-corak batik tu kan. Okay, saya yakin memang semua cerita, setiap cerita ada pengacaran. Okay, tapi di dalam Batik Girl animation ni saya nampak pengajaran yang sangat dekat dengan kita, sangat memberi contoh kepada kita, iaitu melalui watak emas sendiri. Okay, kita bila nampak watak emas tu, kita kita sedar bahawa kita tak boleh nak putus asa, senang-senang putus asa dengan kehidupan. Memang kehilangan mak ayah memang satu benda yang bukan senang untuk kita telan. Tapi daripada watak emas tu sini, saya nampak cara dia gagahkan diri untuk teruskan kehidupan tu, tu yang patut kita selut lah.